Akhirnya setelah kerap kali lolos dari incaran petugas kepolisian, SA seorang bandar sabu di Konang akhirnya dapat diringkus polisi beserta 4 orang kawannya yang lain dengan barang bukti sabu seberat 25,8 gram. 5 tersangka beda kecamatan ini akhirnya digelandang ke Mapolres Bangkalan. Sebelum melakukan penggerebekan, petugas kepolisian yang sudah menargetkan tersangka melakukan penyamaran dengan berbaur dengan masyarakat dengan cara ikut melaksanakan sholat tarawih di sebuah masjid dekat rumah tersangka di Desa Bandung Konang, Bangkalan. Proses penangkapan 5 tersangka sabu di Konang ini juga membuat petugas berkeringat karena saat hendak ditangkap, tersangka ada yang melarikan diri ke semak-semak dan ada juga yang menceburkan diri ke dalam sebuah akuarium yang berisi air. Pada saat orang traweh, yang bersangkutan 5 orang ini malah pesta narkoba dan diindikasi inisial S dan beserta kawan-kawannya ini adalah bandar narkoba di desa tersebut. Dan anggota kami menyamar untuk sholat terawih. Setelah selesai sholat terawih kami melakukan penangkapan bandar narkoba tersebut. Dan ada yang lompat naik loteng dan lompat ke tumpukan sampah, ada yang juga bersembunyi di akuarium berisi air. SA, bandar sabu dan 4 pengedar lainnya yakni D, FT, AY, dan M terancam dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Muhammad Sahid, CTV.